reach of desperate times. Banish away these clouds. Makin banyak yang memanfaatkan karena vibrasinya ini bisa memberikan efek penyembuhan. Jadi bisa dipakai singing, sound healing. Jadi penyembuhan dengan suara gitu. Kemudian kalau di perawatan atau spa itu dipakai untuk relaksasi. Kemudian kalau pada saat yoga itu dipakai pada saat sesi savasana, itu untuk relaksasi juga, jadi memberikan efek ketenangan. Singing bowl ini sebenarnya adalah alat yang bisa bergetar, kemudian getaran itu diubah menjadi suara gitu. Jadi intinya adalah vibrasi yang bisa menghasilkan suara tertentu, jadi ada nadanya dia. Kalau saya yang menurut saya ya, ini kan vibrasi yang dikeluarkan oleh singing bowl ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Untuk penyembuhan, untuk media penyembuhan, untuk healing ruangan, itu bisa apa saja. Kalau misalkan itu memang vibrasinya untuk alam, bisa menyelaraskan frekuensi sehingga hujan itu bisa digeser sana sini, mungkin ada. Tapi saya belum pernah mencoba ya, karena